Adakah ia satu upgrade yang berbaloi ataupun tidak? Hello guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Syafiq di Diary Media. Okey, dekat tangan saya sekarang ni ada model terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno 7. Rasanya hari tu baru je keluar Oppo Reno 6 series, dah ada keluar yang baru. Nak tahu apa yang best pasal Oppo Reno 7 ni? Let's roll it. Pertama sekali, bila kita tengok design Oppo Reno 7 ni, teknologi yang digunakan tu dah up sikit lah. Ia diberi nama A Galactic Grey dan ini merupakan smartphone pertama yang menggunakan LDI proses design untuk memberikan kesan yang menakjubkan. LDI tu stand for Laser Direct Imaging. Dia ukir straight daripada laser terus ke smartphone. Ia membentuk micron level pattern yang diinspirasikan daripada meteor shower. Kalau korang tengok, korang boleh nampak lah efek meteor shower pada design dia tu. Memang sangat menarik. Dengan teknologi Oppo Glow, desain belakang dia ni nampak berkilat dengan jutaan piramid shape crystal structure yang tersusun dengan kemas menggunakan LDI, memberikan kesan tekstur yang halus sekaligus membuatkan ia fingerprint proof. Tak adalah comot dengan kesan cap jari kan. Saya personally agak annoying lah dengan phone yang senang comot ni. Kejap-kejap nak kena lap, kejap-kejap nak kena lap. Leceh. Berbeza dengan Oppo Reno 6, desain Oppo Reno 7 ni lebih mirip dengan Oppo Reno 6 Pro dengan menggunakan curve edge pada bahagian belakang. Untuk Reno 7 series kali ni, desain dia tukar sikit dengan Reno 6 series. Reno 7 menggunakan desain Reno 6 Pro, manakala Reno 7 Pro menggunakan desain Reno 6. Saya pun tak pasti kenapa Oppo nak kena tukar macam ni dan tak nak kekalkan desain mengikut sequence yang sebelum ni. Bukan setakat desain dia yang menarik, malah warna yang Oppo sediakan pun sangat cantik. Terdapat dua pilihan warna yang anda boleh pilih, which is Star Trail Blue yang macam saya pegang ni dan juga Stardust Black. Kalau saya diberi pilihan untuk pilih warna yang mana, saya pun tak dapat nak pilih lah sebab kedua-dua warna tu saya suka. Inilah tarikan yang diberikan oleh Oppo untuk Oppo Reno 7 ni. Untuk dipadankan dengan desain dia, display dia juga memainkan peranan penting untuk memberikan kestabilan pada Oppo Reno 7. Tak adalah orang cakap desain je cantik, tapi display hancur. Skrin dia berukuran 6.4 inch AMOLED display memang cukup besar dan terang untuk anda layan video-video kegemaran anda. Kalau anda selalu tengok Netflix ataupun Prime Video, ia ada Netflix HD Certification dan juga Amazon Prime Video HD Certification. Barulah nampak syap kan? Rasa syok je bila tengok movie ataupun drama. Tak adalah rasa 3GP sangat. Tambahan pula dengan 20:9 aspect ratio memang betul-betul ngam lah. Boleh full satu screen. Tak ada black bar ataupun part yang terpotong bila kita full screen kan dia. Untuk sesetengah smartphone akan ada masalah ni lah. Kalau tengok video dalam full screen mesti ada part yang terpotong. So jadi tak shock lah bila tengok video tu. Kalau layan video dah syok, macam mana pula dengan layan sosial media? Untuk memberikan anda kepuasan berganda, Oppo bagi 90Hz refresh rate untuk skrin dia. Kalau scroll sosial media tu memang eye pleasing lah kan. Even main game pun akan jadi lebih seronok. Tu yang melekat je dengan smartphone tu. Dan pernah tak seseorang cakap macam ni pada anda? Asyik ngadap handphone je 24 jam. Macam mana mata tu tak rosak? Tak lain tak bukan mak ayah kita lah kan. So untuk protect mata kita daripada cepat sakit atau rosak, Reno 7 ni ada iCare Certified Display yang mengurangkan blue light pada skrin yang memberi kesan buruk kalau tengok dalam jangka masa yang lama. Nampak tak betapa prihatinnya Oppo? Terbaik. Desain sudah, display pun sudah. Kita beralih pula pada bahagian performance. Untuk video kali ini, saya tak masukkan part kamera kerana ada video khas mengenai kamera Oppo Reno 7. So, korang boleh check it out, okay? Daripada segi dalaman, Oppo Reno 7 ni masih lagi menggunakan chipset yang sama dengan Oppo Reno 6, iaitu MediaTek Dimensity 900. Ia still sebuah chipset yang powerful dengan 6nm proses teknologi. Tapi, kalau Oppo gunakan MediaTek Dimensity 920, it should be nice lah. Nampaklah sikit perbezaan dia. So anda boleh agak lah yang performance dia lebih kurang sama dengan Reno 6. Walaupun begitu, ia still berikan performance yang padu lah. Tak ada lag, main game pun smooth je. Cuma grafik dia tu tak boleh set yang maksimum lah untuk sesetengah game.
RAM yang digunakan pun sama 8GB tapi tidak pada storage dia. Ia cuma ada satu varian je iaitu 256GB plus ada slot untuk micro SD card. Ha. Ini salah satu kelebihan yang ada pada Oppo Reno 7 lah. Tiada lagi masalah storage cepat penuh. Bagi saya internal storage 256GB tu memang dah cukup besar lah. Kalau penuh boleh expand lagi guna memory card. Memang mantap lah. Korang juga tak perlu risau kalau bateri dia ni cepat habis kerana Oppo dah bagi 65W SuperVOOC power adapter di dalam kotak. Ha, so tak perlu nak beli lain dah. Ia juga mampu charge 4500mAh bateri daripada kosong ke 100% dalam masa 34 minit je guys. Ha, memang lajulah cerita dia. Dan salah satu faktor yang menyumbang kepada cepatnya tempoh pengecasan dia ni ialah penggunaan dua bateri pada Reno 7 ni. So instead of dia charge satu bateri sebesar 4500mAh, actually pada satu masa dia charge dua bateri sebesar 2250mAh. So that's why lah. Kalau anda tengok balik secara keseluruhan, jika anda bandingkan Reno 6 dan juga Reno 7, actually tak banyak pun perbezaan dia. So kalau anda pengguna Reno 6, adakah ia satu upgrade yang berbaloi ataupun tidak? Bagi saya, tidak. Tapi kalau anda daripada Reno 5, lebih berbaloi lah. So, kalau anda ada sebarang pendapat yang ingin dikemukakan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Diary Media dan tekan butang loceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Itu sahaja daripada saya. Stay safe guys and see you in the next video. Adios!